jangan lupa dicekluk-cekluk ya. Asria Formosa punya channel dicekluk-cekluk. Apa subscribe RS ngomong. Ya, jangan lupa guys, ikutin terus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Trio Formosa. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, hari ini aku mau manen si merah-merah merona ini. Si cabai merah keriting organik. Ini aku nanam sendiri ya guys. Ini tuh dari bijinya. Terus aku langsung taburin aja di tanah. Akhirnya tumbuh seperti ini. Tuh lihat. Buahnya tuh rendel banget. Nah kemarin tuh sempet itu ya waktu taifung tuh pada patah semua. Makanya aku kasih tali kayak gini ya. Aku urut pakai tali guys. Tuh lihat talinya. Itu pak bosku yang ngasih tali juga ya. Waktu itu kan taifung aku lagi libur. Pas pulang ternyata udah diiket-iket itu cabeku. Hah, akhirnya aku panen paksa guys, masih ijo-ijo karena patah. Yowes lah, akhirnya tak oseng-oseng, harus tak kasih ke temanku kemarin guys waktu libur itu. Nah di sini ada dua pohon yang bakal aku panen ya. Tuh anginnya gede banget guys. Ini juga rendel banget ya, ini ijonya masih banyak. Ini merahnya juga lumayan ya. Nanti kalau nggak aku panen, dia bakalan busuk, bakalan kering. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi. Let's go, kita panen. Nih guys, tuh banyak banget kan. Sekarang mau aku, ini ya, apa namanya. Aku potong. Tuh. Merah banget ini, merah merona. Banyak banget loh. Tuh. Kita kasih sini. Mau nyambel? Silahkan, mau nyambel. Banyak loh ini. Tih, banyak banget. Banyak kan? Tuh, juga banyak di sini. Merah merona. Juga sini jatuh sendiri nih, tinggi banget ini guys. Ini tuh sebenarnya ya udah tak apa namanya, udah tak sampai tak songkok-songkok gitu loh. Tuh, hasilnya tuh melimpah ruah.
aja. Ini yang pohon ini udah tak itu ya, udah tak panen semua yang satu pohon. Nah, di belakang sini juga ada lagi ya. Nih. Nah, ini ada lagi satu pohon ya. Tuh, ini juga lumayan banyak. Tuh. Tuh, banyak juga ya. Yuk kita panen lagi. Yang masih hijau tuh, tapi rendel banget ini. Oke, kita panen lagi nih, tuh banyak banget. Tuh. Gede banget loh, segini-segini loh. Gede banget ya. Mantap-mantap ya, guys. Tuh, gede banget loh ini. Tuh. Mantap kan? Udah dapat banyak. Ini sudah lumayan. Yang lainnya belum di itu lagi. Ini ya, kita mau lanjut lagi yuk. Ini ya, tuh. Nih, gede banget ini. Mantep. Tuh, ini dua. Nih, kembar ini. Ini bergandengan tangan nih. Tuh. Bergandengan tangan dia. Masih ada lagi ini. Tuh, gede juga ini. Ini ada lagi. Tuh. Tah. Habis, guys. Udah dipanen semuanya. Nih, hasilnya banyak juga ya dari dua pohon tadi. Dan warnanya tuh cantik-cantik banget, merah merona ya, guys. Alhamdulillah ya, hasil nanam sendiri bisa dipanen dan bisa dinikmati. Nanti mau dibikin sambal terasi, guys. Siapa yang mau nyambel? Ayo merapat ke tempatnya Tria ya. Nih, banyak kan? Lumayan ya, guys. Nah, guys, udah dipanen semua ya. Ini tadi tuh dua pohon ya. Yang pohon gede sama yang pohon yang agak kecil. Nih, sekarang tinggal yang ijo-ijo. Nanti kita tunggu merah merona baru kita panen lagi ya. Oke, guys, sampai di sini dulu video Tria hari ini. Jika kalian suka video dari Tria, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nih, masih rendel kan? Kita tunggu ya, minggu depan mungkin kita bisa panen lagi.